Dono akan diajak untuk berpetualang bersama dinosaurus. Yuk kita ikutin keseruan mereka. Dari sini nih, nunduk nih, Nono. Kanaka dan Nono makin akrab ya. Padahal ini pertama kalinya loh mereka bertemu. Senang banget ya kalau lihat anak-anak Indonesia happy kayak gini. Selesai jalan-jalan kita mau ngobrol sama Nono. Kok bisa sih jago hitung-hitungan matematika gitu? Kamu memang seneng banget sama matematika? Iya. Kenapa sih kamu suka banget sama matematika, Nono? Karena seru? Iya. Karena susah? Tidak, karena gampang. Oh, karena gampang. Oke, sekarang kita tes dulu ya. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 3 tambah 2. 39. 39. Dan jawabannya? Coba kalkulator sini, tunjukin kalkulatornya mana. Betul ya, 39 ya Ibu Pintar. Wow. Ya. Betul ya, benar ya, 39. Tepuk tangan dulu dong buat Nono. Oke, Kalundra udah siap? Kalundra dulu, ini intermezzo ya. 1 tambah 1, 2, B bagus. Kamu ya, ready? Siap. 10 tambah 12, tambah 13. Tambah 17, tambah 18, tambah 16, tambah 11, tambah 12. 109. Dan jawabannya adalah, ini ya, 109 ya. 109. Keren! Tos dulu. Nono, jangan main itu. Tos dulu. Ini yang ini aja gak pada jawab pertanyaan, malah pada kabur main. Wah, hebat banget ya Nono bisa berhitung cepat kayak gitu. Ternyata Nono belajar menghitung dengan menggunakan sempoa loh, Ibu Pintar. Kita lihat sama-sama yuk. Mbak, tes sekali ya. Kalau tadi kan kita nggak ngerti ya pergerakan sempoanya gimana. Nono bisa nggak kalau misalkan aku kasih tambah-tambahan tapi Nono gerakin pakai sempoa? Bisa, oke. Sekarang kita cek ya. 32 ditambah 23 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 57, ditambah 82. Sama dengan? 220. Betul, betul. Betul. Kalau kita lihat kasus yang viral ini adalah kasus yang positif ya, di mana seorang pelajar membukakan jalan bagi damkar ya, mobil damkar. Kenapa ini menjadi menarik? Karena kita tahu bahwa anak-anak sekarang kayaknya pekanya hilang ya, sepertinya ya, karena mereka memang hidup di zaman yang teknologi cukup canggih, gadget yang menjadi kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka kurang memahami kondisi sekeliling. Nah, ini contoh yang sangat baik sehingga perlu hal-hal kayak gini diviralkan. Kenapa? Agar anak-anak yang sedang melihat gadget gitu ya, mereka bisa mencontoh dari yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah sifat peka ini memang dimulai di rumah awalnya. Bagaimana orang tua menumbuhkan rasa kepada anak supaya anak ini memahami gitu loh, harus peka, harus sadar gitu, mana yang sedang membutuhkan pertolongan, mana yang harus kita temenin, mana yang harus kita deketin. Dan peka ini memang dari orang tuanya. Yang ketiga, selain orang tua meminta anak untuk peka, orang tua tuh harus mencontohkan. Kenapa? Karena anak itu 3M, melihat, mendengar, dan meniru. Jadi kalau kita ingin anak peka, maka dimulai dari orang tua terlebih dahulu agar anak mengikuti perilaku orang tua.